Balik lagi di channel YouTube-nya aku. Kali ini aku bakalan main solo versus squad lagi, tapi kali ini menggunakan karakter cowok. Karena di sini aku baru aja dapat bundle Elite Pass yang cowok ya, jadi aku penasaran mau lihat gimana sih dia kalau di in game-nya. 8 bit tapi HD. Oke, di sini aku turun di pick bawah karena di pick atas biasanya rame. Oke. Oh iya, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Upgrade face, aku belum punya face. Karena biasanya aku biasa pakai karakter cewek, ini jadi kalau pakai karakter cowok agak berat bawa badannya ya, nggak lincah gitu loh gerakannya. Karena aku nggak biasa sih pakai cowok. Ini aku lagi pakai karakter Miguel. Ya di atas rame, kita samperin kali aja dapat kill. Kita intipin. Kalau ada musuh, oh itu dia satu orang tembak. Ada yang pakai car dong. Mana musuh tadi ya? Kabur. Oke. Oh, itu dia di atas. Kelihatan tembakannya. Oke, knock satu. Lemparin bom kalau ada temennya lagi di atas. Tapi kayaknya sih tadi lebih dari satu orang. Oke, knock satu. Temennya. Guys. Knock dua. Berarti masih ada temennya, kita end dulu satu. Yah, tereliminasi dong satunya. Alah, kebiasaan nih. Ini karnya tadi udah mati ya yang pakai kar. Lah kepencet. Di situ salah senjata, buset. Gugup tahu. Kebiasaan. Kok miss? Oke. Mati satu. Aduh, sakit ya tembakannya. Si medkit dulu, oh masih ada di dalam labirin satu orang. Oh, gajah pink gitu. Ayo, kita tembak. Knock dua orang berarti. Walah, panci. Berarti temennya masih ada satu lagi ya. Ada SKS nih. Tapi aku kali ini mau pakai FAMAS aja dulu. Jadi biasanya aku kalau main squad pasti minta carikan SKS. Soalnya SKS enak kalau buat scope tembak, damage-nya kuat. Jadi kalau main squad itu loh. Backup di belakang enak gitu loh.
atas 3 banyak ya. Scope, oke. Okay. Lengkap sudah. Ada danger. Ada orang satu. Ayo kita ikutin. Dia nggak sadar dia mau ke mana ya. Danger dong. Tembak dulu. Ya kenok, kita sembunyi. Sembunyi. Nanti mati konyol lagi di danger. Oke, kita end dulu yang tadi. Nanti keburu temennya datang. Nanti keburu dia manggil temen ya kan. Aku dikeroyokin ntar. Mati satu. Itu kan datang kan temennya kan. Oke, kenok lagi. Oh masih kenok ternyata guys. How. Aduh, tuh kan datang lagi temennya. Dah, masih kenok dong. Berarti masih ada satu orang lagi temennya. Kita lihat-lihat dulu sekeliling kalau datang temennya yang tadi ya. Kalau nggak ada, baru ngeluting. Mazel 3, mantap. Sepi kayaknya di sini. Musuhnya masih ada 22 orang. Masih banyak ya. Berat ya bawa karakter cowok larinya, loncat-loncatnya kayak berat gitu loh. Gak ada mobil, awas ketabrak. Mobil enak ditembak gitu. Dia kabur, kayaknya dia mau ngeluting airdrop. Tuh kan, stop kan. Oke, mana orang? Yes, mati. Instan dong. Udah, nggak usah deket-deket airdrop. Nanti ada yang datang lagi. Kita menjauh aja. Tapi kayaknya aman, gak ada orang. Kita kemana ini ya? Oh, door. Pakai kartu. Di dalam ini kita samperin aja, kayaknya dia sendirian juga deh. Ini dia. dia pakai P90. Oh, ada orang. Satu orang, dua orang, ada dua orang. Aduh. Duh, sakit. Ada dua orang.
Ngelek, ngelek. Oh my god, ngelek. Aduh, aduh, ngelek. Oh, ngelek parah. Ini HP ku error nih. Duh, macet-macet juga. Suaranya kayak ini, delay gitu. Tuh kan, tuh kan. Oh, 3 orang ternyata. Bukan 2. Yes, kenok 1. Aduh, HP ku nih kenapa ya? Tiba-tiba nge-lag. Oke, udah. Udah dapat 1. Kita ke zona. Zonanya sakit banget ini. Lah, HP ku kok nggak bisa di scroll kanan kiri? Lah, lah, lah. Nggak bisa, nggak bisa. Walah, mati ini. Mati di zona ini. Lurus aja jalannya, nggak bisa di ini. Nggak bisa di kanan kiri kan. Aduh, matilah. Alah, nge-lag banget sih. Udah sih, parah.